cocok banget buat kalian nih yang mau traveling atau jalan-jalan dengan feel yang beda. Labuhan nih, bro. Beda banget sama yang biasa beli lewat depan rumah. Digigit gua. Pernah makan karat enggak? Gue menerima tantangan Eka. Baru nunggu nih belum keriting. Murah banget perasaan gua yang tadinya sedih jadi senang. Hai gengs, balik lagi bersama gue Ferda sama Mas Ega. Halo geng, kita muter lagi. Kita sekarang lagi OTW menuju pasar ikan modern Muara Baru. Labuhan nih, rong nih bro. Pasar ikan modern Muara Baru. Kita bareng bersama dengan geng yang lain, yaitu ini teman-teman kita yang mau review juga. Halo. Ini getter nih geng muter kita nih hari ini. Ada Rizky, ada Thea. Nah, ini sama Bang Anca. Bang Ancanya lagi motong kelapa. Ya, kan? Sambil kita nungguin dia datang, kita ngunyah. Ini cobain. Ini nih, ini. Ayo cobain. Wow. Coba otak dibongkar, dibongkar. Brain. Iya. Jadi nanti kita bakalan turun ya. Yes, turun. Kita bakalan beli ikan, beli seafood-seafoodan. Nah, live fish, ikan. Abis itu dimasak di food court ini di lantai 2. Di mana nama rumah makan di sini yang kita jadi itu, tempat masak tuh? Kita lihat. Makan itu. Pondok ikan bakar Teluk Jakarta. Gimana? Enak. Hah? Originalnya enak. Enak banget. Original. Lah emang ada rasa-rasa lain? Belum cocok. Oh, gitu enak ya. Ini beneran ikannya berasa banget. Oke. Harusnya kan sebelum main harus. Ini mah asli ikan. Bukan ikan-ikanan. Jadi lu makan ikan atau makan otak-otak asli ikan? Otak-otak asli ikan. Sekarang kita cocok. The best ini. Beda banget sama yang biasa beli lewat depan rumah. Nah, sekarang kita mau nyari ikan nih bareng Bang Anca tuh yang punya pasar ikan sama Chef Rizky. Wah, ini chefnya nih. Sama TikTokers kita. Kita milih-milih ikan dulu di pasar. Lokasinya ada di bawah food court-nya di lantai 2. Kepiting 80.000 1 kilo. Nah, segede-gede kayak gini deh 1 kilonya. Ini masih segar, waktu mati tapi masih segar. Terus udangnya berapaan, Kang? Itu 150 ribu. Kilo. Perang darah, perang bulu, tahu, perang tahu, perang hijau. Ini perang hijau. Perang hijau berapa? 15 ribu. Ini enak nih. Bulu berapa? 35. Iya. Wih. Iya. Digigit gua. Kalau gurita berapa, Pak? Gurita 60 kilo. Oh. Gengs, gurita orang-orang ini. Mukbang, Korea-Koreaan. Lucu ya, masih kecil-kecil gini. Gua demen banget megangin gurita ya. Gimana gitu, empuk-empuk gimana gitu. 13 menit 10.
kepiting, enggak ding, gurita, kerang-kerangan. Kalau nggak salah, yang beli cowok, caranya tinggal makan, emansipasi lelaki. Gurita 1 kilo, kerangnya 2 kilo, kerang bambu 1 kilo, kerang bulu. Kerang bulu, ya. Gede kerangnya, matang. Kembang adalah 2 kilo, 2 kilo. Ini kerang tahu. Kerang tahu, 1 kilo. Tiger galah. Kalau gurita enaknya dimasaknya di apain bang? Di saus padang. Saus padang enak ya? Nah geng, pasar ikan modern Muara Baru cocok banget buat kalian nih yang mau traveling atau jalan-jalan dengan feel yang beda, ya kan? Kerjaannya di sini bisa tamasya plus kulineran. Kalian milih-milih ikan di bawah, bisa buat foto-foto, segala macem, buat hunting-hunting, ya kan? Sini kerang bambu yang baru direbus. Gue pengen nyobain. Baunya amis. Gak kuat gue bau amis. Gue gak kuat bau amis. Langsung campur. Kita hanya menerima jasa bakar sama jasa masak aja. Pengunjung beli ikannya itu di bawah. Nah, jasa kita jasa bakar ini 25.000 per kilo. Kalau untuk jasa masaknya 30.000 per kilo. Udah disiapin. Nice. Ini yang paling deket sama gua nih, gua mau kenalin. Ya, ini namanya kerang. Kerang apa, Cak? Kerang bulu. Sebelah gua yang paling deket lagi, ini kerang juga. Namanya kerang bambu. Kalau orang pinter, ini biasa namanya gurita. Tapi kalau gua nggak ngerti, ini gua bilang cumi-cumi. Apa ini mas? Dibakar ya? Nah, dibakar. Nanti kita rasain apa sih dibakar itu. Ini warga kerang-kerangan. Kerang bambu juga. Kerang bambu dimasak? Saus padang. Bumbu saus padang. Terus kita punya udang bakar juga. Udang bakar. Gede-gede banget ya. Besar sekali. Mantap. Besar, ini, mantap. Ini ikan kue juga, tapi kue apa tadi om namanya? Kue? Kue tengkek. Kue tengkek. Kalau katanya. Kue tengkek. Kerang tahu. Oh iya. Kerang tahu. Bumbu saus padang. Kerang bulu. Saus padang. Yudi. Kita ada banyak sambal-sambal di sini, ada sambal mangga, sambal dabu, mantap. Ada sambal terasi juga. Terasi sambalnya juga ada berbagai macam. Variasi sambalnya mantap juga ini. Mantap. Mas. Totalnya, Mas. Bahannya mas? Nah ini dia, tadi kita belanja, tadi kita pilih-pilih, tadi kita ngiloin, jadi harganya per kilo ya. Berbeda-beda sih ya variasinya harganya. Totalnya ini bahannya aja ya, 400 ribu. You serious? Nah kalau udah nanti bahannya ini dikiloin, nah di Teluk Jakarta ini, ya, pondok ikan bakar Teluk Jakarta. Itu bagiannya dia masak nasi bakar dan masak untuk sambalnya juga bikin gitu dia. Nanti kita tahu perkiraan sih harganya sekitar 200 ribu. Oke. Jasanya, jasa dan jadi total kita makan di sini 650 ribu. Udah semuanya nih gak? Udah total udah semuanya. Mahal nggak kira-kira nih? Enggak dong. Murah banget. Enggak dong. Gimana? Tanya chef nih yang tahu harga. Kalau emang ngerti seafood ya segini sih murah banget. Murah banget. Gitu. Pas kita beli kirain nggak banyak. Gitu. Pas udah jadi segini. Udah jadi. Gue bingung ngabisinnya dulu ya. Buat
lagi ngatur strategi dulu gimana cara ngabisin ini. Ada kantong plastik. Strategi bagus tuh ya. Yowes, kita buktiin kita bisa ngabisin apa enggak nih. Yo. Ya, sekarang kita coba yang namanya gurita. Aku seumur umur tuh gak pernah makan gurita. Makannya cuma cumi-cumi. Ini cuma dibakar aja ya, gak pakai rasa-rasa. Kasih. Yang pasti bumbunya enak. Yang ini aku gak berani makan, cuma intinya bumbunya itu enak. Gak asin. Karena manis. Gak berani makan yang begininya. Tau, kan ya, coba dia lihat nih, ngeri kan? Lihat tuh tetel-tetel gitu, aku takut. Gak boleh, gak berani. Lu harus berani, lu udah di sini. Iya. Gue menerima tantangannya Ega. Ini agak ngeri cuy. Ayo, getarkan perutmu. Katanya 8 coba, bener gak 8? 1, 2, 3, 4. Widih. Maaf ya pocang. Ini enak banget. Kenyet-kenyet. Kalau orang yang gak bisa masak, itu kesedek kesini. Kayak makan karet. Pernah makan karet gak? Gue pernah makan, waktu itu di daerah Jati Padang. Habis itu gak pernah makan lagi cumi. Ini kesimpulannya enak karena bisa ketelan. Terus rasanya manis, nggak pedes, aku nggak suka pedes, nggak pedes, tapi juga nggak asin. Nah sekarang Chef Rizky. Chef Rizky kita akan nyobain udang. Cobain udang bakarnya. Udang bakarnya. Ngeri udangnya lo. Jakarta. Udang bakar lihat, Jakarta. Oh. Pelan-pelan ya. Soalnya harus dinikmatin banget nih. Benar. Lihat tuh. Lihat berapa mantapnya si udang ini. Ya Allah, gede banget. Gede banget tuh. Ya, kita langsung aja nih. Mantapkan. Manis banget. Mantap. Manis banget. Biasa ya, udang lebih banget Pak. Mantep ya, gimana rasanya? Waduh, susah deh. Bisa kalau gambarkan dengan kata-kata udang. Wih, udangnya masih seger nih tadi nih. Fresh banget, ini udang fresh banget. Fresh, kita pilih sendiri. Langsung dibakar, dibumbuin on the spot. Sebenar banget, langsung digerus. Yang udah pernah makan udang, ya kan? Coba bayangin udang terenak yang perlu makan tuh kali 10 ini rasanya. Oh my god. Namanya kerang bambu karena ada bambu ada kerang. Ini udah dibumbuin bumbu lada hitam. Lada aja kerasa ya. Mantap. Sambal. Pedas. Pedas. Jadi ini ternyata lada hitam ini udah dicampur juga sama cabai. Jadi udah campur cabai hijau, terus jadi rasanya pedes. Tuh lihat. Fresh banget. Ya. Fresh banget. Fresh bener dagingnya. Biasa masaknya keren banget ini. Geng, mantep geng. Coba kamu pakai sambal apa? Sambal dabu. Sambal dabu-dabu. Celup aja kalau mau. Ikannya cuma sepotong sambalnya. Makan sambal pakai ikan ya? Iya. Kita lihat Teya makan cabe pakai ikan. Cabe digeragut. Enak. Ini. Fresh banget ikannya. Manis. Tadi gua denger tuh ada yang makan gurita baru pertama kali. Katanya sih enggak demen. Ih, gurita apaan sih? Gua sih biasanya makan cumi. Tapi pas gue lihat Andre, diam-diam guritanya habis. Sama dia sendiri nih, tinggal segini nih. Sama dia sendiri nih. Sama dia doang nih, Sama doang ya habis ya. Saking enaknya. Review. Enak ya. Sambal mangga. Sambal mangga di sini enak. Tapi, jadi inget ya ke apa rumah makan Teluk Jakarta. Karena di sini pas sambal mangganya walaupun mangga muda, rasa kan beda-beda ya kalau sambal mangga. Ini rasanya keasinan. Kasihan Jakarta. Ya. Oke. Okay. Nih, kerang bulu nih segede gini nih. Lihat tuh.
kenapa namanya kerang bulu? Tuh lihat, buluan ya, bulu-bulu halus. Tuh, bulu-bulu halus bikin geli. Ya halus baru numbul nih, belum keriting. Tadi pas nyoba pas belanja gigit tuh ih, bagel. Nah, ini dia nih. Tapi ini yang rebus doang. Pakai sambel apa? Ini cocok pakai sambel apa nih? Apa ya? Sambal sambal dadakan ya? Sambal terasi dadakan. Oh, sambal dadakan. Sambal dadakan nih, kagetan dadakan. Langsung ada. Tapi enggak dadakan. Kerang tahu. Nah, ini dia nih. Gua paling demen tahu tempe. Ini kita cobain nih, ya kan? Mantap. Enak, geng. Gede. Ini ikan kuil lilin. Kita potek. Kita gerus nih namanya. Kalau ikan seger tuh ya, habis dibakar masih kelihatan, lihat tuh. Kita pakai, cobain saus terasi. Sambal terasi. Waduh. Karena pedes gue harus makan lagi. Waduh. Karena pedesnya enak banget. Karena pedes atau karena lapar? Karena gua lapar. Oke, gengs. Sekarang kita ngabisin dulu ya. Kita makan dulu. Sayang nih kalau nggak dihabisin. A few moments later. Gengs, sekarang kita udah selesai makan. Summary-nya sekarang. Kita tanyain satu-satu. Oh iya nih, tuh. Buktinya udah habis. Nasinya nggak dimakan. Taktik. Nasi nggak dimakan, geng, biar habis nih makanan nih, lihat habis tandas, kita gerus semuanya, gerus. Ini saking kenyangnya, sisa ini tuh setengah doang. Oke, kita tes, kita tanyain satu-satu summary-nya. Ayo. Summary getters, jadi kalau mau kesini guritanya nggak nyesel karena semuanya bilang guritanya enak. Cus pesan, terus sambal mangga jangan ketinggalan karena makannya kasinan. Nah, ini teman main bola gua, yoi. Jadi perkumpulan om-om yang suka main bola. Genit, bukan om-om genit. Aneh, no comment. Cukup kenyang. Di sini kerang mula dari hitam itu sampai menyentuh ke hati. Perasaan jadi berubah. Pokoknya setelah makan kerang bambu lada hitam, perasaan gua yang tadinya sedih jadi senang. Sedih kenapa, Mas? Tahu kan sedihnya kenapa? Ntarlah diceritain di next berikut. Di episode berikutnya gue ceritain. Gue masih si juara yang tadi itu, si udang bakarnya sama si itu gurita juga secara mengejutkan luar biasa ya. Wow. Enak banget karena emang bahan-bahannya fresh dan bumbunya tuh benar-benar spot on banget. Jadi setiap masakan ini bumbunya gak ada yang mirip dan masing-masing punya signature rasa yang enak banget, pas khas gitu. Oke banget ya pokoknya. Kerang bambu. Kerang bambu yang lada saus padang dan lada hitam. Yang si lada hitamnya pedes banget, ladanya berasa enak banget. Terus udah gitu yang si saus padangnya tuh juga seger banget, pedes, seger, enaknya enak banget, pokoknya enak semuanya. Jagungnya lenyap, padahal tadi pengen nyobain lupa. Jadi udah bonggolnya doang gimana tuh? Jadi geng, 6 macam seafood, 6 macam sambal, dan pernah petiknya gak ada yang fail. Nah, geng, lu udah tahu kan, tuh udah denger reviewnya dari geng kita, Getter. Geng, muter terus. Muter. Nah, udah sekarang kita mau pulang, udah agak sore, kekenyangan. Yaudah ya kalau gitu, dadah. Getter terus, Getter. Muter terus. Enak banget, Cak, tempatnya, Cak. Pokoknya nyesel deh, nggak kemari. Bawa temen, pacar, emaknya, selingkuhan, babe, papi, gebetan selingkuhan, katanya Cak. Kalau punya, Cak. Kalau punya, kalau nggak punya ya udah cari dulu YouTube.
YouTube juga banyak. Ada di YouTube nyari kebetan orang gila lu. Ada diskon ya kalau bawa istri sama selingkuhan, nah, bisa makan gratis ya. Bisa makan gratis asal berani. Ini yang punya apalagi kalau aku nih. Bang Anca, mantap. Oh, iya.